Oke, teman sahabat Teknik Fabian 78, saya berada di Jalan Sutama Badarudin 2 ya. Ini di loketnya Tunggal Jaya Transport di KM 10. Untuk bus yang terparkir, ini bus yang terparkir dengan nama julukannya Neptune, Deadbus 3 MHD. Penumpang udah ramai. Ini di hari Rabu keberangkatan dari Tunggal Jaya, Rabu dan Minggu. Untuk jam keberangkatan kalau nggak salah jam 9 ya. Ramai ini. Ini nomor nomor teleponnya nih. Nanti ada di link deskripsi, nanti ada nomor telepon. Ini loketnya ya. Tunggal Jaya Transport dengan divisi pariwisatanya mantap-mantap ya. The legend is back. Trobo, Alolet juga ini, Basuri. Wah, penumpang banyak sekali bawa oleh-oleh. Penumpang Trobo seperti biasa. Singa Glass. Bagasi besar. Wow, sudah banyak oleh-oleh. Paket. Bus Kuningan. Banyak sekali nih. Ini kalau pro pusing ini karena banyak makan tempat. Udah besar, ngeri lihat oleh-olehnya. Kantor perwakilan seberangnya itu Pondok Pindang Umak. Bagasinya luas. Harus susun rapi-rapi biar muat. Ini kursinya banyak ya, 55 kursi. Ini bus Wong Kito Galon. Tulisannya Wong Kito Galon di belakangnya. Pelang balap. Ganteng ya. Warna-warni peri.
9 berangkat. Tampak toilet. Ini estimasi jarak tempuhnya dari Palembang ke Kuningan kurang lebih ya 12 jam. Jadi perkiraan masuk Kuningan jam 2 jam 3 malam ya. Nah, dipenuhi dengan oleh-oleh, pempek. Palembang ke Kuningan 425.000. Ini udah mulai ramai. Baru setengah 9, setengah jam lagi berangkat. Ini bus pariwisata Demolide. Oh, banyak ngangkut pelajar. Bus 3 juga ya. Keren ya. Nah ini ya, Kemplang Balap Palembang Ride. Wih, keren. Teman-temannya karena kita masih mau meliput ke bus-bus yang lain, bus juga masih setengah jam lagi berangkat. Kita akhiri dulu video pada pagi hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya, tekan lonceng dan update video-video saja. Terima kasih teman-temannya yang setia mendukung channel Felix Fabian 78. Neptune Kemplang Balap Bus Wong Kito Galo.